Dayungkal Teng Sumbang Emas Pertama PON ke-20. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Ayo Kateng! Kateng naik Kateng! Dorong bakal naik! Kateng naik Kateng! Habiskan! Dayung asal Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya berhasil meraih medali emas dalam pekan olahraga nasional atau PON ke-20 yang berlangsung di Jayapura, Papua, Selasa 12 Oktober 2021. Akhirnya. Yes, mas Kalteng, mas. Selamat. Tidak mudah untuk mendapatkan medali emas di cabang dayung karena saingan berat Kalimantan Tengah adalah tim dari Jawa Barat. Namun dengan kegigihan dan kerja keras, tim dayung Kalteng akhirnya bisa menghentikan dominasi Jawa Barat. Kontingen Kalteng meraih medali emas dalam pertandingan kelas 1000 meter tradisional Butres Dragon Boat Mix campuran putra putri 22 kg. Dengan perolehan medali ini, maka menambah pundi-pundi medali untuk kontingen Kalteng di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, yakni 1 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Dari Jayapura, Marianus YMLU, Tabengan TV, melaporkan. Selamat ulang tahun Tabengan Kalteng.